Upacara virtual memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 SMA-SMK Budiwarman II Jakarta siap dimulai. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan peserta upacara kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara, hormat gerak. Tegak, gerak. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara siap dilaksanakan. Lapor, pengibaran bendera merah putih memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 siap dilaksanakan. Laksanakan. Siap, laksanakan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Peserta upacara dipersilakan berdiri. Siap. Kepada bendera merah putih, hormat gerak. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia Indonesia.
Jalan. Lurus kan. Lurus. Kepada bendera merah putih. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Balik kanan. Lompat tegak baju. Jalan. Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Untuk mengenang arwah para pahlawan yang telah mendahului kita, mari kita sama-sama mengheningkan cipta diiringi doa sesuai agama kita masing-masing. Semoga arwah para pahlawan telah mendahului kita ditempatkan di tempat yang baik di sisi Tuhan, dan yang kita yang masih hidup diberi kekuatan lahir batin agar dapat melaksanakan dengan baik apa yang telah mereka perjuangkan. Mengheningkan cipta diiringi doa sesuai agama kita masing-masing dimulai. Selesai. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia itu telah sampai kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara.
Bismillahirrahmanirrahim. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks proklamasi. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Amanat pembina upacara. Tuk amanat, istirahat di tempat. Krak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ketua Yayasan Budi Warman, Bapak Dr. Alam Syaharaf, Master of Library. Yang kami hormati Bapak Prima Rimolda, Sekretaris Penelitian dan Pengembangan Yayasan, Bapak Abriansyah, Pak Agi Karnida. Yang kami hormati pimpinan Budi Warman II, Bapak dan Ibu Guru, hadirin dan hadirat tabil khusus, para peserta didik, semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang sangat baik ini, mari sudah sepantasnya kita tidak pernah bosan untuk selalu menyampaikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana di usia bangsa kita yang ke-75 tahun ini, kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk dapat mengikuti atau melaksanakan upacara bendera dalam suasana COVID-19 yang belum berakhir ini. Selawat serta salam kita pohonkan kepada tasawuf tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya dan pengikut yang setia. Semoga kita semua yang hadir di sini kelak akan mendapat syafaat darinya. Hadirin yang berbahagia, wabil khusus para peserta upacara SMK Budi Warman II, kami ingin menyampaikan khususnya kepada anak-anakku sekalian, sekarang ini tak terasa 75 tahun negara kita telah merdeka. Usia anak-anakku sekarang yang ikut upacara saat ini adalah berusia yang saya yakin berumur antara 15 sampai dengan 19 tahun. Berarti 100 tahun Indonesia merdeka, yaitu tahun 2045, Anda akan berumur 40-an tahun lebih. Kamulah yang akan menggantikan para pengusaha, penguasa atau pemimpin negara saat ini. Untuk itu, kepada anak-anak sekalian, saya berpesan, silakan bekerja keras agar mampu untuk menggantikan daripada para pemimpin yang ada saat ini. Sebab bila mana saatnya Anda bersantai-santai saja, tidak bekerja keras, saya khawatir di 2045 Indonesia tinggal landas hanya akan menjadi omongan atau mimpi belaka. Di samping bekerja keras kepada anak-anakku sekalian, saya bermohon menyampaikan agar keberhasilan mendapat tercapai, di samping kerja keras, jalinlah kerjasama yang baik. Saya sering mengatakan, tidak ada manusia yang sukses sendirian. Kita butuh orang lain. Jalin kerjasama. Ya. Itulah hebatnya dalam kerjasama. Kalau kita jago matematika, ajarin orang matematika, ilmu kita nggak berkurang, bahkan Allah memberikan kita pahala. Hadirin yang berbahagia, wabil khusus peserta upacara SMK Budi Warman II, di samping bekerja keras dan bekerjasama, saya memesankan adalah berbakti kepada orang tua.
dalam suasana COVID yang sekarang ini, orang tua kita betapa susahnya untuk memenuhi kebutuhan kita untuk bisa belajar, kebutuhan kita untuk beraktivitas sehari-hari. Saya berharap Budi Warman II tidak ada yang membuat orang tua sakit hati. Ya, seperti apapun orang tua kita saat ini, mereka adalah yang terbaik pemberian Allah kepada kita. Bahagiakan mereka kalau mereka masih hidup. Kalau sudah tidak ada, jangan pernah bosan untuk mendoakan mereka. Sebab sekuat apa Anda berusaha, sekuat Anda pun Anda bekerja sama, bila mana orang tua telah sakit hati kepada kita, jangan harap keberkahan akan diraih. Hadirin yang berbahagia, di samping itu, kami mengharapkan adalah untuk keberhasilan. Jangan lupa untuk selalu memohon kepada Yang Maha Kuasa. Betapa COVID-19 ini telah membuat meroyak apa yang kita rencanakan. Khususnya saya sebagai guru merasakan bila mana setiap pagi merasakan kesejukan, bisa berselamat dengan anak-anak, bisa berselamat dengan guru-guru. Tapi sekarang ini, jangankan kepada anak-anak, kepada orang tua sendiri rasanya kita nggak boleh salaman, betapa sedihnya itu. Untuk itu saya berharap, mari kita sama-sama berdoa agar COVID-19 segera berlalu, sehingga kita bisa belajar lagi seperti biasa, bisa berinteraksi seperti biasa, sebagaimana yang kita laksanakan sebelum bulan Maret 2020 ini. Semangat ulang tahun ke-70 ini dengan tema Indonesia Maju, kita benar-benar menjadi sebuah negara yang unggul dan bergerak menuju negara yang maju. Dalam hal ini ekonomi maju, secara peradaban juga maju, dan secara kebudayaan juga tetap kita lestarikan. Akhirnya, kata selamat ulang tahun Indonesia yang ke-75, jayalah Indonesia, semoga benar-benar jaya, dan alumni Budi Warman benar-benar bisa memberikan andil atau kontribusi yang positif terhadap kemajuan Indonesia. Billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu wajib nasional Hari Kemerdekaan. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka bangsa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka sekali, merdeka tetap merdeka, selama hayat masih di kandung badan. Kita tetap setia, mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, membela negara kita. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka bangsa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Kita tetap setia, mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, membela negara kita. Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan yu'afini, hama huwa yu'afi. Mazidah, ya Rabbana lakal hamdu, kama yanbaghi liliza, lali wahika, karimi wajimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi azma'in. Ya Allah, Tuhan yang Maha Esa, dengan segala kerendahan hati, kami seluruh bangsa Indonesia bersimpu dan mengangkat tangan mempersembahkan puji dan syukur kehadirat-Mu atas karunia dan nikmat kemerdekaan bangsa Indonesia yang ke-75 tahun 2020. Engkaulah Maha Pencipta alam semesta ini, Engkau juala yang mengatur alam seisinya, dan Engkau pula yang menentukan segala-galanya. Oleh karena itu, hanya kepada-Mu kami berserah diri dan beriman, dan hanya kepada-Mu pula kami bertawakal, dan kehadirat-Mu lah kami semua akan kembali.
Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan semangat proklamasi kemerdekaan Indonesia yang ke-75 ini, berikanlah kami inspirasi yang tak putus-putus untuk selalu menciptakan sumber daya manusia unggul, Indonesia maju dan berjaya, mampu bersaing dengan bangsa-bangsa di dunia, bangkitkan kesadaran bangsa kami. Ya Allah Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kabulkanlah permohonan dan doa kami. Jadikan kami semua ini sebagai hamba-hambamu yang beriman dan bertakwa, serta mendapat rahmatmu. Amin. Amin. Ya Mujabah Salim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan saya terima. Bubarkan dengan tertib. Siap, bubarkan. Penghormatan peserta upacara kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara, hormat gerak. Tegak gerak. Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara. Pemimpin upacara meninggalkan lapangan upacara. Upacara selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Wakil Kepala Sekolah SMA di bidang kesiswaan, Dr. Anda Endang Yusowati, ingin membacakan surat keputusan Ketua Yayasan Budi Warman tentang pemberian beasiswa bagi peserta didik berprestasi di bidang akademik pada tahun 2019-2020. Keputusan Ketua Yayasan Budi Warman nomor 2586 garing KEP YBW garing 8/2020 tentang pemberian beasiswa bagi peserta didik berprestasi di bidang akademik tahun 2019-2020. Ketua Yayasan Budi Warman membaca hasil prestasi belajar peserta didik tahun ajaran 2019-2020 di lingkungan Yayasan Budi Warman, menimbang A. Bahwa untuk meningkatkan motivasi belajar para peserta didik di lingkungan Yayasan Budi Warman, dipandang perlu untuk memberikan penghargaan berupa beasiswa kepada para peserta didik berprestasi. B. Bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, perlu diatur pelaksanaannya dalam keputusan. Mengingat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Yayasan Budi Warman, program kerja Yayasan Budi Warman, anggaran pendapatan dan belanja Yayasan Budi Warman tahun 2018-2019. Memperhatikan usul dan saran dari kepala sekolah di lingkungan Yayasan Budi Warman, memutuskan menetapkan pertama kepada para peserta didik di lingkungan Yayasan Budi Warman yang namanya tertera dalam lampiran keputusan ini diberikan beasiswa berupa pembebasan uang sekolah. Kedua, ketentuan keuangan di luar uang sekolah tetap wajib dibayar oleh yang bersangkutan. Ketiga, keputusan ini berlaku terhitung mulai 1 September 2020 dan berakhir tanggal 30 Juni 2021. Keempat, pemberian beasiswa akan diperhentikan apabila yang bersangkutan A. kedapatan melanggar tata tertib sekolah yang berlaku. B. Setelah satu semester tidak bisa mempertahankan prestasinya. Kelima, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Agustus 2020.
atas nama Ketua Yayasan Budi Warman, Wakabak Pendidikan Dr. Andes Haji Ahyar Sihombing, MPD. Daftar nama peserta didik yang memperoleh beasiswa prestasi akademik tahun pelajaran 2021. Yang pertama, atas nama Mutia Maulidina, nomor induk siswa 6151, kelas 11 IPS 3. 2. Arina Yuli Saraswati, nomor induk siswa 6132, kelas 11 IPS 3. 3. Devinta Berliana Sari, nomor induk siswa 5833, kelas 12 IPS 2. Keempat, Jusi Saputri, nomor induk siswa 5884, kelas 12 IPS 3. 5. Sherin Alifah, nomor induk siswa 5820, kelas 12 IPS 1. Berikutnya, daftar nama peserta didik yang memperoleh beasiswa prestasi akademik tahun pelajaran 2020-2021 dari SMK Budi Warman II Jakarta. 1. Haskell Given Marges, nomor induk siswa 5263, kelas 11 MM. 2. Aska Haidan Ulhaq, nomor induk siswa 5227, kelas 11 TKJ. 3. Oriska, nomor induk siswa 5202, kelas 12 AKL. 4. Rewi Anglifisia, nomor induk siswa 5176, kelas 12 OTKP. Demikianlah daftar peserta didik yang menerima beasiswa pada tahun ajaran 2020-2021. Atas nama Ketua Yayasan Budi Warman, Wakabak Pendidikan Dr. Andes Haji Ahyar Sihombing, MPD. Selamat kepada siswa-siswi peserta didik yang memperoleh beasiswa pada tahun ajaran tahun 2020-2021. Mudah-mudahan prestasi kalian lebih meningkat lagi dalam bidang akademik. Salam dari kami, SMA Budi Warman II, tetap jaya. Teriakanlah merdeka, merdeka, sekali merdeka, tetap merdeka. Merdeka untuk hari ini dan untuk selama-lamanya merdeka.